Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat siang ya. Di kesempatan siang-siang ini, Abi bersama keluarga hari ini datang di tempat pasar umum Desa Harapan, tepatnya di Kecamatan Sepuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wow, rapi banget guys. Hari ini terlihat antusias masyarakat berdatangan ke pasar nih. Yuk kita lihat, kita intip ya, kita tanyain ibu-ibunya sedang apa sih? Bisa tanya dulu sebentar ibu? Oh boleh. Oke. Pakai masker. Ini barusan ya? Rame-rame ada apa ibu ya? Anu pak, kebetulan ada yang kelai di situ. Anu pak. Gimana bu? Pemilihan kepala desa untuk periode 2021 dan sampai 2022. Oh. Jadi berkah bu ya? Insya Allah. Dengan kegiatan ini. Ya yang menang pedagang. Pedagang ya. Oh, jadi berkah ini laris pedagangnya. Ya. Ibu ini menjual apa ini, Bu? Saya menjual tahu, gado-gado. Gado-gado sama apa, Bu? Nasi kuning, es campur. Sosis. Ya. Ibu warga SP3 sendiri, Bu? Alhamdulillah, Bu. Saya datang dari Nunukan. Nunukan ya. Jauh-jauh dari Nunukan menjual di Pilkades ya, Pilkades ini ya Bu ya, Bu ya. Wah, keren ini Ibu. Ya. Ya. Ini adalah momen pemilihan kepala desa Harapan. Wah, ini. Bapak jual apa, Pak? Jual penyemangat garam. Garam. Waduh, nah ini, oh, ini apa nih? Kacang duduk. Ya, kacang duduk. Waduh, ramai, ramai jual sini mak. Pisau pun ada. Ini kayaknya saya kenal ini. Siapa? Yap guys, di sini ramai sekali ya. Antusias masyarakat terlihat begitu positif sekali menyambut gawai atau kontestasi politik tahunan 6 tahun sekali di tahun ini. Terlihat beberapa para pedagang, ibu-ibu warga memanfaatkan momentum ini dengan berjualan. Yap. Ini adalah calon kepala desa yang akan dipilih oleh warga SP3. Bagaimana antusias masyarakat? Bagaimana harapan masyarakat? Yuk kita tanya ibu yang saat ini. Oh, TPS. Ini TPS 2, ibu. Ibu ini dari mana ini? Saya dari... Saya warga SP3, alamat saya di Blok C, saya berKTP Sebuku, okay. Desa Harapan. Jadi ikut memilih dalam... Titik pemilih dalam ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Desa Harapan SP3. Oke. Selanjutnya ibu tahu calon-calon ini seperti apa? Sudah kenal semua maksudnya? Alhamdulillah kita kenal. Buat. Para calon ya, kita salut semua para calonnya, semua pun memegang amanah, semoga memenang amanah dengan baik, siapapun yang menang gitu Bu ya. Ya, siapapun yang baik, kita harapkan perubahan. Iya, perubahan ya. Iya. Perubahan-perubahan dan pembangunan kebaru kota kita. Woi, keren. Jalan, kesehatan, semua ya. Kesehatan. Mantap. Jadi di sini, ibu sudah nyoblos belum? Ya, alhamdulillah Pak. Boleh saya lihat jarinya, Bu? Oke, belum. Guys, terlihat ya bagaimana antusias masyarakat di sana sangat luar biasa sekali.
akan sangat responsif sekali dengan adanya pemilihan umum kepala desa yang 6 tahun sekali ini diselenggarakan. Saat-saat ini adalah masa tegang bagi 5 pasangan calon yang sudah dilakukan pemilihan umum melalui sebagaimana hasil dari pemilu itu sendiri langsung umum bebas rahasia. Saat ini akan dilakukan penghitungan suara, guys. Yuk kita lihat bagaimana ketegangan, bagaimana respon dari para calon dan para pendukung dari 5 calon ini. Tentunya di sini positif ya guys ya. Siapapun yang akan terpilih nanti adalah bagian dari perwujudan dari demokrasi yang ada di Indonesia. Yeah.
sudah ada tambah 85 dikurangi 117 dikurangi 1 berapa 453 42 satu dari suara. Ini adalah Desa Harapan. Desa Harapan di ujung utara perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah miniatur kecil dari Indonesia. Bermacam suku, agama, ras tinggal di dalamnya menjadi kesatuan balut dengan kerukunan, merupakan perwujudan dari kebinekaan, berbeda-beda, tapi tetap satu, dalam satu kesatuan, negara Republik Indonesia. Salam Abi Pemeli, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.